Tuntutlah dirimu, salahi dirimu, tidak aturi adabika, karena teledornya kamu adabmu terhadap Tuhan. Selama ini yang kita minta sama Allah sudahkah seimbang dengan yang kita dalam tanda petik berikan kepada Allah sebagai fungsi kita hamba kepada Allah. Allah minta kita tahajud, sudahkah itu kita laksanakan? Allah minta kita sedekah, Allah minta kita bertutur kata yang baik, wa qulu qawlan sadida, wa qulu qawlan karima. Rasul minta kita untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu. Sudahkah kita beradab kepada Allah ketika sholat kita, pakaian kita, gerakan kita, bacaan kita, waktu yang kita pilih ketika mengerjakan sholat? Sudahkah para suami menghormati, memuliakan istrinya? Karena dengan Allah wa'ashiruhunna bin ma'ruf. Sudahkah pada istri taat kepada suaminya? Karena ada hadis Nabi, idza salatil mar'atu khamsaha wa shalat sahraha wa aqidat qalbiha wa adaat zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Sudahkah pada orang tua sayang sama anak muda? Anak muda sudah hormat sama orang tua, karena ada hadis Nabi, laisa minna, bukan golongan kami, kalau orang tua enggak sayang sama anak muda, anak muda enggak hormat sama orang tua. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang beruntung ketika menjadi orang mukmin bertambah ilmu minum yang ini? Kadang-kadang doa kita, tuntutan kita sama Allah jauh melampaui adab kita sama Allah. Tapi ketika doa kita tidak dikabulkan, justru Allah yang berdoa. Bahkan ada yang doa aku nggak dengar kali sama Allah. Itu sama juga menganggap Allah tuli. Mengawaliyah kalian berusaha banget itu menganggap bahwa Allah sudah. Jangan begitu.
Cari muhabar berkah? Enggak pernah. Tahajud berkah? Enggak pernah. Witir berkah? Enggak pernah. Ini perlu disolati. Setiap hari sedekah berapa rupiah? Setiap minggu sedekah berapa rupiah? Ada yatim berapa yang ditanggung? Ada orang miskin berapa yang dikasih makan? Ada tetangga yang sudah berbuatnya seperti apa? Mulut sudah dijaga belum? Berdasarkan firman Allah, istri sudah dihormati belum? Anak sudah disayang belum? Waduh. Jangan buntut, jangan nyalain Allah ketika kita berdoa tidak seakan-akan tidak dijawab. Tapi mungkin ada kita yang kurang. Nah, kalau anak kecil minta duit sama bapaknya, tapi mintanya selengkean, cengengesan, mukanya kemana tahu. Dan yang mantus mah, Pak, yang mantus mah. Ini mukanya kesono, bapaknya kesono. Selengkean aja ya, kalau ada bapaknya, gak apa-apa. Tapi mukanya kesono, bapaknya gue gak bagi. Kurang ada. Makanya kan ada ulama yang mengatakan kalau berdoa sama Allah jangan disandarkan kepada yang diga. Ya Allah, jika engkau berkenan, ampunkan dosa aku. Enggak. Allah maha pengampun. Enggak usah pakai jika. Jika engkau berkenan, pasti berkenan. Sebab Allah mau sudah mengumumkan dirinya, ini berpuluh lagi. Tapi ini maha pengampun bagi maha penyayang. Jangan begitu ya Allah, jika engkau berkenan, dia mengampuni dosa kamu. Enggak usah begitu. Itu kurang ada. Ketika ada seorang motivator itu dipanggil di Anida, dia bilang begitu. Jadi kalau berdoa itu pastikan. Lalu seorang dosen ketika ngajar di pasca itu, Anda bisa, Insya Allah. Insya Allah itu belakangan. Sandarkan dulu sama kemampuan pribadi kemudian baru Insya Allah. Yang bisa, Insya Allah bisa. Jadi pasti, insya Allah. Kita berdoa kepada Allah pasti jadi, insya Allah. Jadi ada kita yang kadang-kadang kurang. Sholat, mohon maaf ini ya. Sholat pakai kaos jadi aja. Kan yang kayak begini-begini makan mengamalkan ayat kulu dinasa kulindakul di masjid. Yang begini-begini itu kan kulu dinasa kulindakul di masjid. Kain, gamis, celana, baju putih, pakai peci, lalu jangan diperdebatkan. Emang kalau sholat kata pakai peci, kata sah. Bukan itu masalahnya. Ini bicara kepatutan, kesopanan, dan keindahan ketika kita menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah. Coba dah pernah kalau tanah peci sama kodohan. Kelurahan. Kondangan pakai kaos bola nomor 9. Pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Emang gak boleh, pernah boleh diterima kondangan tidak. Makan juga dikasih. Tapi dari segi estetika gitu ya. Dari segi keindahan, kepatutan, kepantasan, kemahatan kita kepada tuan rumah. Ini kok kayaknya kurang ada gitu kira-kira. Maka jangan salahkan tuan rumah kalau mukanya gak mau layani. Waktu uang gua datang, waktu kami ini gak ada uang mati, dia harus tetap pakai baju. Ya kita begitu. Jangan salahkan Allah. Dan ibu sekolah nyari Tuhan ya. Informasi dari Tuhan sebenarnya. Jangan salahkan Allah ketika ada doa kita yang terasa belum dikabulkan. Kita khawatir selama ini ada adab kita yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ibadah? Apakah memang ada kita secara lahir udah? Jujur aja, Pak. Ketika ada azan ayo salat. Kan rukunnya melarik. Ya, itu ibadah kita. Rukunnya melarik tuh, mestinya larik. Salat ya, dia larik. Nyantai aja. Kalau Johor, tapi kalau Johor, kalau jam 12 lewat 9, baru setengah 1, baru. Tiba menghadap Allah aja kita baru minta. Tapi kita minta duit sama Allah. Ini gue berdua minta rezeki dulu, gak kaya, gue heran. Kadang-kadang kali Allah ya, Allah dong ini. Tapi lapangan diam itu. Ada sebuah ungkapan, seorang ulama namanya
Abdurrahman bin radhiyallahu anhu. Salah satu juga yang untuk saya baca di sebagian kitab dan ia menyatakan, kata Allah wahai manusia, atihni fima amartu wa la tu'allimni fima yusrifuka inni 'alimun bi khatai. Ayat manusia, taatlah kamu kepada aku terhadap apa yang aku perintahkan, tapi enggak usah ajarin aku sesuatu yang baik yang buat kamu. Aku lebih tahu yang dibutuhkan oleh makhluk. Allah SWT itu tugas rumah. Tugas rumah tak sempurna. Urusan nanti, sesuatu yang harus saya berikan kepadamu, kamu harus diajarin. Yang kamu mau, yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan, saya tahu. Orang kamu saya bikin kok. Hati kamu saya bikin, kemauan kamu saya bikin, kemauan kamu saya bikin. Kenapa di badan kamu ada ampela, ada ginjal, ada hati, ada jantung, ada usus, ada darah, darah putih, darah merah? Karena saya tahu yang kamu butuhkan, kamu harus diajarin. Tugas kamu sekarang ini, bayang kerjain, zakat kerjain, sedekah kerjain, berbuat baik kepada tetangga, kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kerjain. Waktu saya mau bilang kerjain yang minum berat dan berlaku, kerjain. Berkuluh di sini, dapat kerjain. Minta mau mendalim, terjadi kewak, ribu kita, adil muslimu nak dapat, sama yang adil nak dapat, kerjain. Nggak usah ajarin saya, mau ulangin saya. Karena kita kan jadi orang tua begitu, terus kalau dia benar, nggak usah pakai ngatur-ngatur gua, gua tahu. Itu baru kelas bawah sama anak, apalagi Allah dengan anak. Selanjutnya, innama utrimu man akramani wa uhminu man hana alaihi amri. Kata Allah, aku akan muliakan orang yang bisa memuliakan aku, tapi aku hinakan orang yang menghinakan aku. Kalau tadi yang bawa, lu dekat, lu dekat, gitu ya. Lu jauh, lu jauh. Kemudian walas tu binati dan pihaki amti. Kata yang berhati pihaki, saya tidak akan memperhatikan kebutuhan hamba saya selama ketika, kecuali kalau hamba saya sudah tahu apa yang harus dia lakukan buat saya. Jangan-jangan nih, jangan-jangan nih. Selama ini nih, jangan-jangan. Mari baca kitab kalau di sini baru ya ada sebuah diskusi. Kata Allah, ia bina ada wahai manusia. Akan juga walam tuh imuni. Wahai manusia, aku pernah minta makan sama kamu, tapi kamu kalau kasih saya makan. Kalau kaibah, ya Allah bagaimana nutrimu kawan, kalau pun ada nih, bagaimana saya harus masih makan kepada engkau, kamu bukan semesta. Kata Allah, pernah tak datang kepadamu? Iklam, pernah datang? Pernah datang kepadamu seorang hamba yang minta makan kepadamu, tapi kamu tidak berikan makan kepadanya. Amal alimka, jika kau tahu bahwa dalam ketika kau kasih makan hamba yang minta makan itu, kau berikan, kau akan menemukan aku di sini. Wahai manusia, ini marifu falam ta'udhuni, saya pernah sakit tapi kamu agak jenguk. Ya Allah, bagaimana jenguk? Bukan, mana kau sakit? Pernah enggak ada saudara kamu yang sakit tapi kamu agak jenguk? Kalau kau jenguk, kau akan mendapatkan aku di sini. Wahai hamba, pernah aku kehausan tapi kau tidak beri minum. Bagaimana kasih minum ya Allah? Dulu ada hamba yang minta air tapi kamu kau takkan. Ini ada kadang semacam ini. Kadang-kadang kita lupa. Tadi itu juga mengandalkan minta, justru kita juga pengen. Nah, kemudian itu berdoa, itu dia juga. Manjur aku. Gimana sih Allah? Gimana Allah? Kata Allah, bagaimana tentu? Bagaimana tentu? Suruh ke siapa? Bagaimana kita menjadi berdiri? Oh, sorry, Bapak. Nah, yang pertama itu ya. Jadi, jangan tuntut Allah. Jangan salahin Allah. Allah maha tahu apa kebutuhan kita. Kalau Allah kagak tahu, kita akan kasih oksigen.
kalau Allah nggak tahu kita nggak dikasih kepala, kalau Allah nggak tahu kita nggak dikasih hati, yang kalau kita nggak dikasih biaya gravitasi, kita nggak dikasih siang, kita nggak dikasih malam. Allah Maha tahu yang kita butuhkan. Dikasih air susu ibu ketika baru lahir. Allah Maha tahu tanpa harus kita memproduksi, badan istri kita memproduksi sendiri ketika habis lahir. Luar biasa ya. Maha ada dulu yang nanti bangun juga ya. Bintang ya anak aja pak, kita punya anak pak, kalau yang nggak ada tapi yang lahir benar aja tuh, kalau lagi minta juga kasih, tapi yang ada baru mau gue minta berkali-kali juga kasih, gue nggak mau kasih bintang yang baru, saya ngapro ya. Yang orang mau dikasih duit, kamu mau dikunci itu semua, dikasih 100 ribu, masih ada lebihnya, dikasih duit 150 ribu, dan aman, yang ini dikasih 100, habis, kadang-kadang duit bawahnya pakai hilang. Eh, minta, kok aku bisa sembuh juga? Belum lah, duit 100 ribu, nah. Adabnya, kita aja mana kadang-kadang juga. Tapi kan ketika kita kasih 1 juta, bukan berarti kita kejar. Ini kalau gue kasih 1 juta, nih, kalau pulang, gue minggu di rumah sana. Ini kalau gue pulang 2 minggu, sebenarnya gue mau tahu, kemarin gue gak tahu, kembali 4 tahun lebih baik. Bukan berarti begitu juga Allah, perhitungannya. Bukan berarti Allah kejam, bukan. Lah kalau gue kasih, kekalahan di rumah terlalu tidur mulu, sekarang aja gue puasa-puasa, sekarang aja gue kerja setengah mati, sombongnya setengah mati. Kalau gue kasih, gue bisa pulang-pulang-pulang kedek. Bukan ini jalan, gue bisa kedek gue sekarang aja. Udah begini sekarang aja. Jadi, sama-sama ya, kita koleksi diri kita. Bukan berarti kalau boleh minta, bukan contoh minta. Kapan-kapan kita minta kepada Allah kemudian tidak terkabul, kita refleksi diri. Mungkin ada yang kita yang kurang tahu kepada Allah yang tangguh. Wah, jangan salah tahu, jangan salah tahu. Selanjutnya yang kedua, mata ja'alaka fil zahiri mumtadilan bi amri wa fil batini mustasliman li qahri faqad aqwama min nazali. Ini dirasa-rasa aja Pak, jangan nungguin dinilai yang orang Pak, ini sangat-sangat pribadi, ini sangat-sangat pribadi dan bukan ngaku-ngaku. Ini mungkin karena pengalaman kita sudah ngerasain dulu ya, sudah ngerasain, mungkin juga sudah disurvey beberapa muridnya. Mata ja'alaka fil zahir mumtadilan li amri, kapan-kapan engkau temukan diri engkau secara kasat mata sudah menjalankan perintah Allah. Kita merasa diri kita sudah oke, ibadah. Lima waktu salat jamaah enggak pernah ketinggalan dan selalu di awal waktu. Enggak usah dinilai orang ya, kita sendiri. Tahajud alhamdulillah. Walaupun orang-orang menjadi jam 2, kita menjadi setengah 4, masih bangun juga alhamdulillah. Baca selawat sehari 100 enggak pernah. Istighfar 100 enggak pernah. Bahkan tambahan-tambahan yang lain. Orang kerja, ya kita kerja. Tapi memang sembahyang dua ada waktu, kita sembahyang dua. Alhamdulillah, belum cuma 4 rakaat, kadang-kadang 6, jarang 8. Tapi masih kerja. Bahwa awal waktu kuliah banyak masih kerja. Alhamdulillah. Jadi kita melihat, kita ngajak diri kita, rasanya kita sudah bisa mengerjakan apa yang Allah perintah. Saudara, kalau sedikit, menurut ukuran kita, sudah kita kerjakan. Ada yakin di kampung kita udah di open ini, ada orang miskin di kampung kita udah juga di open ini. Nah, kalau kebetulan kita dianggap ahli udah ada, kebetulan kita berasa jahit udah berada, udah. Kapan-kapan, gitu ya. Kata Allah, kapan-kapan secara zahir anda sudah melihat diri anda mengerjakan perintah Allah. Wa fil batin mustasliman li qahri. Secara batin anda sudah menerima, anda sudah Islam, anda sudah ridho, anda sudah qanaah terhadap situasi yang memang Allah ciptakan buat anda. Ketika ayat isinya banyak, terima kasih ya Allah, izinkan saya dengan kekuatan saya buat sedekah, buat sedekah. Ketika isinya, terima kasih ya Allah, perbanyak ibadah sabar saya kepada. Ketika sehat, terima kasih ya Allah,
ajarkan saya untuk bersyukur dengan kesehatan. Kita sakit, terima kasih Allah, untuk hapuskan dosa aku dan penyakit. Ketika hari, terima kasih Allah, untuk berikan kesempatan saya untuk beribadah dan menyebarkan ilmu. Ketika jahil, terima kasih Allah, akhirnya saya juga dapat kesempatan untuk menyebar ilmu dimanapun dan memudah saya untuk jalan ke surga. Apa? Bidorwa ilah sarwai ketika susah, ketika senang sama rasanya. Lahirnya, secara lahir ibadah lahirnya itu kelihatan, tapi secara batinnya dia merasakan susah asik, kayak asik, sakit asik. Nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya. Kalau kayak senyoma bin Khattab ketika dapat 6 tusukan ketika sholat subuh mendengari ajalnya, kemudian ada seorang sahabat temannya datang nangis menyesali nasib senyoma bin Khattab. Tapi ketika temannya nangis, senyoma ngomel itu, kenapa anda menangis? Nah, senyoma ngomel. Jadi dia mah sehatnya begitu, sakitnya begitu. Kenapa anda menangis? Allah sami'ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Memang kau pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, innal maita yu'adzabu bima nihi 'alaihi. Maksudnya bahwa nanti jenazah akan disiksa disebabkan ratapan tangisan orang terhadapnya. Jiwa sakit sehatnya begitu. Nah, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau anda sudah merasa bahwa secara zahir anda sudah menjalankan firman Allah, secara batin anda sudah istislam, pasrah, siap diatur oleh Allah, bahkan Allah menindahkannya, maka Allah sudah memberikan begitu besar nikmat kepada hidupnya aman hidup. Makanya kan yang kalau orang-orang pemahaman kebenaran begini, zalim itu waktu syekh dia lagi mengenai zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Rumus hidup itu sebenarnya gampang, berakrab-akrabannya dengan situasi. Maka kadang-kadang kita ngelawan, ini yang bikin kita. Wah susah banget ya, dia banyak yang sabar, berakrab namanya. Jangan susah banget, lagunya kaya, orang lain. Orang susah kalau punya keadaan kaya, kelihatannya senang, tersiksa sebenarnya. Karena tidak akrab, lembangan miskin kita sabar, banyakin, tahan, nafsu. Emang gak sanggup beli, jangan dipaksa. Emang gak sanggup pergi, jangan dipaksa. Realnya kita susah, realnya Nabi juga susah. Realnya yang susah juga berhak masuk surga. Realnya yang susah juga bisa beribadah. Cuma kalau yang kaya ibadahnya lebih banyak membagi, lebih banyak peduli, lebih banyak sedekah, kita lebih banyak sabar. Itu namanya akrab dengan situasi. Ini kadang-kadang kita akrab dengan situasi. Tapi saya baru suka begini, orang-orang bisa masuk buah apa. Akhirnya membohongi dirinya sendiri. Susah dia lagunya orang kaya. Harusnya pengen di pasar malam ke mall. Pasti dapat baju dua atau baju sepotong. Kan gak baju pake. Kurang bukti. Ini karena Islamnya kurang. Ketika anda kaya, berakrab-akrab. Aduh, gue banyak yang ambil 2 miliar. Lo yakin udah pada punya baju sekolah, no? Udah punya sepatu, no? Udah punya sini beliin. Itu orang miskin pada makan perkara itu. Itu namanya berakrab-akrab dengan situasi. Jangan yang kaya lagunya kurang miskin, lemes aja bawaannya. Padahal lagunya banyak, tapi ngomongnya. Setiap saat ini Pak, kalau ada yang berhati saya, kemana mencurah susah mau dengerin saya. Ustaz, jangan berusaha, nanti Ustaz, ada amalan itu Ustaz. Yang mantap, yang mantap. Nggak ada. Dia bilang, kalau bangun jam berapa?
subuh sudah selesai malam sudah subuh. Ini habis ya. Sudah baca ini nggak malah apa nggak 300 kali, ya lebih 300 kali. Tapi terus sama Allah lagi mungkin dari Indonesia, Allah alam bisa. Itu perkembangannya saya lihat nampak di mobil di Toyota Yaris baru. Enggak ada tenaga. Dia rumah di samping rumah. Kalau berangkat pakai mobil berdua ini sih. Lama-lama sempat ada krisis lagi. Dia datang. Eh datang lagi. Sudah ada yang nanya tuh malam. Dia bilang, woi orang dagang mundur maju mundur mundur itu mau dagang. Kalau nggak mundur nggak dia kan ada, woi. Jangan dia berjuang kasih bukan dengan nggak habis. Ada layannya, woi. Dalam dia lihat itu seluruh pengatusannya dua minta amaran. Ini nih kita istislamnya yang kurang. Sejarah terakhir istislamnya yang kurang. Kapan-kapan dianggap sama orang alim, lu mau alim lu bisa berakrab-akrab aja. Lu bisa jadi imam, jadi imam yang pakai Allah, lu ada Allah, jangan berakrab-akrab memang. Nanti tuh orang, tapi kayaknya bacaan kurang bagus, gak usah. Ya gak usah sudah, gak usah nasib kecewa. Aduh jangan, sekarang dikurunin. Gak usah. Sekarang jadi kelet, dipilih sama orang, besok kan dipilih ya sudah. Ketika dia beda berakrab-akrab dengan posisinya, kalau kamu juga dipilih, yuk. Tidak sebagai ibu-ibu, itu berakar dengan keadaan, kita punya Islam. Lah, lu dengan dewe, ya kami kenal kita. Tapi orang-orang membuat mudah berakar-akar. Yang lu dengan dewe, emang kurang ajar, lu punya orang-orang pada datang. Tidak usah, itu nyiksa diri. Nah, kapan-kapan kita merasa bodoh, jangan jadi orang alim. Emang kita kenal? Karena ada ukuran ya, guru kita baca jadi imam. Guru kita baca Quran itu bisa ukur lah. Kalau ukurannya guru ini mah masih jauh buat. Di sini ada guru-guru yang ngajar, ada dia guru yang ngajar, ada Ustaz Bukhari ngajar, ada Ustaz Sofian Ali ngajar. Ketika ngajar kan bisa ukur diri. Kalau ukuran itu gua enggak ada apa-apanya, udah berakrab-akrab. Kalau mau ngaji aja, ngaji aja udah. Kalau ukurannya tapi ukuran di kampung-kampung beda pak, beda dengan kampung-kampung. Saya pernah di kampung kiai satu kampung itu saya kan ketemu teman-teman tuh beliau kiai di sini. Di mana-mana nggak ada yang kampung kiai. Ternyata yang mau maafin mungkin cerita tadi kita tahu. Dia bilang, tapi alhamdulillah di sini orang-orang komplek ini sudah mau ngasih seperti kita. Kami mau ngasih kita seperti kita. Jadi pesantren kita tidak apa-apa. Zalina dengan saya nggak bisa bilang aja kalau saya kayak ngabus banget itu sama dia SMP di apa di ikro sekarang itu orang di sana baca sambil mengajar udah kayak pesantren ya. Akhirnya ketika ceramah karena dia bawa pakai sapinya akhirnya kita ceramah ngapain dia udah dengan sapinya kita bawa sapinya cuma teksnya beda mohon maaf karena sudah apa sebagai maka saya hafal. Kiainya ngeliat saya ngapal Sakinah, gode-gode, dia baru baca itu udah apa? Belum kita di SMP itu apaan? Dipanggil kiai kita. Perginya sampainya ke gaji tangan, tak pulangnya juga ngulang lagi. Itu beda ukuran memang. Tapi sekali lagi, kapan-kapan ini. Kalau kita laki jadi orang laki ini mati, jangan berubah di perempuan, nyiksa diri. Kapan-kapan kita perempuan, jadi perempuan, ini mati ke perempuan. Jangan nyiksa diri jadi laki-laki. Dunia Islam. Tanah di pendek. Tugas makmum kan nungguin imam ya. Emang makmum. Imam lama-lama itu tunggu perlu makmum. Wei ada apa? Imam lama-lama bisa jadi wei perutnya mules. Udah mau jalan kan bisa jalan kan? Saya kan tempat saya. Subuh pun di tempat saya. Biasanya pokoknya imamnya saya subuh. Saya biasanya sembahyang sunnah kobliyahnya karena rumahnya mendel, kobliyahnya di rumah. Habis kobliyah baru keluar. Nah ini nih, belum kobliyah, belum kebulan adat, belum kebulan. Orang adat kita masih di toilet. Akhirnya agak lama. Aduh. Lama banget, gimana? Ya, saya sama dokternya nih, gue tadi melupa mata aja, gue. Kalau lu pengen nemuin gua, jangan dikata gitu, gua kagak enak.
Nah kalau makmum emang tugasnya nungguin imam, tungguin. Nah imam kalau emang ditungguin makmum, kalau ada masalah jangan lama-lama. Itu namanya beradab-adab dengan keadaan. Ini namanya Islam. Nah kalau di zahirnya kita udah kelihatannya oke, batinnya kita udah oke, kadang-kadang lu nikmatin itu luar biasa. Nyaman bila kau pun alihin mulahum yang semua. Sebenarnya mau punya duit mati nih kelaparan. Ya akhirnya kami gak mandi deh. Belum tentu juga kita gak punya duit besok. Dan ya emang duit tinggal lu ya. Bukan ini lu besok kalau mau punya duit bisa mati ke kelaparan pak. Yang gak punya duit mau mati. Bukan yang kelaparan pak. Yang gak punya mati. Udah, belum tentu kita besok kalau punya duit. Ini kan masih pagi, masih ada siang, ada sore, masih malam. Udah jalan aja bismillah. Ini mah benar. Nah, emang aku mau operasi ambil lembut. Saya makan belum pernah masuk ruang operasi, belum pernah masuk ruang bio. Di sini mah ada rasa ini, rasa ketakutan tuh ada. Apalagi dokternya masuk. Pak, nanti sedikit sekali itu dulu. Sebelah nol pak, bolong ini dikit katanya ini nggak berasa. Mau di gitu-gitu kan? Takut gak pak? Saya takut lah, jatuhnya gitu. Jadi kamu masih kaya, kalau mau meninggal nih, itu anaknya akan disiapkan kalau lu urusin aja. Tapi sih, gak elak, jadi sampai sebegitunya maksudnya, orang mati malah lu sakit. Yang saya ada kadang-kadang mati, tiba-tiba apa lagi ya? Sakit. Wasiat kamu penting lagi, kamu mati mau masih takutin, dia ngomongin gue sendiri nangis-nangis, semuanya bakal mati. Kata dokternya, ada sekarut pak yang ngomong, dan ngomong, dia nanya dengan muka gua aja, dia juga nanya dengan muka kita, seumur umur kalau itu masuk ke ruang operasi. Apalagi ketika kita di situ ternyata masuk operasi besar, kita kan orang awam, operasi kecil, operasi besar, diginiin, ini operasi besar, dan masuk operasi besar pak, mati deh pak. Padahal yang nggak begini, nggak begini, kata begini, kata begini. Tapi kan kesulitan yang pernah kita lakukan, kadang-kadang ada teman atau kejadian gempa itu mengapa-ngapa, itu bisa. Jadi bisnis selama ini kadang-kadang kita susah pengen ngelakunya orang kaya, bukannya kiai lamanya kayak kiai, bukannya ustaz bawahnya pengen kayak ustaz. Nah, ini nih yang kaya lagi dengan miskin, yang bukan pejabat pengen ngakut mulut kayak pejabat. Yang pejabat lagunya kaya rakyat. Kayak kebangatan dua tuh kaya rakyat. Pola pikirnya kaya rakyat akhirnya. Kayak pejabat beneran. Ngomongnya pakai salah mulut, angkat menteri pakai salah. Orang luar negeri ya kan jadi menteri. Nah, jadi apa ya, saya kira ini harus Islam. Tamu pas satu lagi karena di sini kita dijabat. Laisa kullu man tabata tahsisuhu kamula tahsisuhu. Tidak setiap orang yang sudah diberikan karamah dari Allah sudah sempurna jiwa. Ya mesti. Jadi kalau di sini ada orang bisa terbang begitu bukan berarti dia orang suci. Kalau di sini ada orang bisa sakit, ya kenapa? Mana kaki? Ya, baik udah. Bukan berarti orang suci bukan? Enggak begitu. Allah begitu. Allah memberikan kepada siapapun Allah akan nanti. Allah akan mencapai kepada siapapun mungkinnya. Bapak yang harus suci kan kepada Tuhan sama dia itu mainnya. Kulilah Allah mengalihkan mungkin untuk ilmu kamu dan syukur dan ilmu kamu dan syukur atau isu mantas atau dulu mantas. Ya Allah memuliakan, Allah menghinakan itu suka-suka Allah. Jadi dulu waktu saya SMA, SMP itu ada majalah namanya Majalah Aman. Itu ada cerita orang terkena peluru nyasar itu cuma dia terbang ke bangunan jalan aja
Jadi polisi sebenarnya lagi ada mengejar buronan gitu. Nah, harus ditembak kaki. Ternyata salah tembak. Yang ditembak kaki tukang sayur. Itu kaki tukang sayur ditembak, pas ditembak jatuh gitu. Ya usah-usah kakinya, jalan lagi. Enggak apa-apa. Polisi datang minta maaf, karena dia minta maaf, udah maaf. Akhirnya wartawan udah datang dan segala macam. Itu waktu ketembak merasa apa? Jadi ini terangga gitu. Jadi ini terangga, saya kaget, ada jatuh saya. Sudah susah-susah gitu, merah doang. Kalau ukurannya tembus itu. Terus orang pada nanya, emang ngamalin apaan? Kayaknya ini kita dibuin ini kadang-kadang. Mau ngamalin apa? Maka muncullah selawat Nariyah. Saya kalau lagi jatuh sering baca selawat Nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kamilatan. Banyak akhirnya beredar itu selawat Nariyah dipakai diambil itu. Kita kadang-kadang kagetnya begitu. Padahal kalau kata guru saya, jadi kalau kata Ustaz, setan mah takut sama itu. Tapi lu jangan baca ayat kursi. Pas orang kesurupan, lu baca kursi, kita apa sama setan. Setan takut sama surah Yasin, lu gak pernah baca surah Yasin. Pas menang, pas darah kurban, lu baca Yasin. Digorong setan itu. Bukan begitu. Yang namanya Allah kasih kemuliaan kepada kita, ada orang yang cinta dengan ibadah. Enggak semuanya sih. Tahu kok ayat kursi udah mulai, udah mulai, ayat kursi udah mulai. Habis sembahyang baca ayat kursi, berangkat naik motor, naik mobil baca ayat kursi. Pokoknya setiap pergerakannya dimulai dengan ayat kursi. Buka warung baca Qulullah Ahad, Allahu Samad, Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Buka pintu baca ayat kursi. Udah dimulai, udah mulai ayat kursi. Artinya ayat kursi udah berdarah daging. Karena sudah mendarah daging, orang ini cinta sama ayat kursi, orang ini cinta sama ayat Allah, Allahnya ridho sama dia, Allahnya cinta sama dia, itu tuh. Waktu ada perkumpulan ulama-ulama itu di Lajnah Syarakiyah, saya sempat dikirim sama Guru Zaidi yang tadi. Ada dulu ulama kiai, saya lupa namanya, umurnya 82 tahun, giginya masih ini. Pada dekat-dekat saya tanya, Pak Yai, sehat dunia masih. Saya setiap waktu itu baca ini sebuah amalan. Saya konfirmasi sama guru saya, Kiai Agus Mang. Ada Kiai Bang, saya mau tulang koran tuh. Ini, lu ngatanya kok udah berapa tahun yang ngamalin? Harusnya lu tanya udah berapa tahun yang ngamalin? Dibilang dia dari muda, iya dari muda ngamalin udah mendarah daging, Allahnya ridho. Maka dikasih kesehatan sama Allah, jangankan matanya, rabu gigi dan kejokot gitu. Kita umur 60, gigi jokot satu baru ngamalin. Pengen gigi rata kayak dia, gitu. Tapi bahwa kalau ada orang yang semangat, bukan berarti dia luput dari dosa, ada dosanya. Cuma lemah hidup itu Allah ridho. Maka kan dulu kita pernah bahas tuh, yang namanya ada walidatul amal. Jadi orang-orang masing-masing beda amal unggulannya. Ada yang demen banget baca Quran, bisa jadi Qurannya lah yang mengundang karoma. Ada orang yang demen sama puasa sunnah saja mengundang karoma. Ada orang yang demen banget sama tahajud, tahajud lah yang mengundang karoma. Ada orang yang demen banget sedekah lah yang mengundang karoma. Tapi bahwa orang-orang yang kayak gitu bukan berarti orang suci. Kalau mau ngikutin amalnya silakan, tapi jangan dianggap orang suci. Tujuan kita satu, Allah, Allah, Allah. Bahwa ada pelajaran dari makhluk Allah untuk menuju Allah luar biasa. Ini kalau bahasa Al-Quran, waktu aku ilahi di wasilah, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada guru yang mengajarkan kita, gurunya wasilah doang, oh begitu ya. Lalu begini, ini jangan bilang, benar tuh omongan guru. Guru omongan benar, tapi yang mengijabah itu Allah. Makanya mau ngajak sono, no, oh dikasih amalan, mantap amalannya, mantap. Ini bahaya. Kan gua lu pulang balik umroh mulu, makanya dia ada keluar batang, ke umroh mulu. Hati-hati, hati-hati.
Nah, nanti orang keluar batang itu tujuannya dunia, khawatir. Bukan saya ingin mengatakan bahwa ini tolong yang terpaham kita. Sekelas wali, selama dia bermanusia masih ada dosa. Sekelas wali, kalau dia masih bernama manusia masih ada dosa. Cuma beda, dosanya beda, beda beda beda. Nah, Nabi Ibrahim aja, Nabi Ibrahim, saya tidak ingin mengatakan Nabi Ibrahim punya dosa, tapi Nabi Ibrahim punya bohong 3 kali. Nah, kita orang akan menyelamatkan. Mungkin kalau bahasa kita, maka kita pakai apa-apa kita ini. Pertama bohong, ketika ditangkap sama raja, dia bawa istrinya Sarah, ditanya sama raja, ini siapa? Ini saudari saya, saudari saya. Dia gak dengar istri saya. Coba kalau dimakai sini, mati Nabi Ibrahim di bumi. Tapi istrinya mau diambil, ini saudari saya. Saudari, iya, udah gak mau sholat, mau diambil. Mau dilawat sama Sarah, tapi kagak bisa. Enggak bisa lagi. Kata rajanya, ini mah setan perempuan ini mah bukan orang ini mah. Tapi kan itu bohong. Bekal dia enggak bohong, Nabi Ibrahim dibunuh. Nama kita udah bohong. Nama kita wah apa itu mah demi menyelamatkan nyawa. Yang kedua, ketika diajak ibadah sama kampus, yo semua ibadah keluar di tempat halal di lapangan. Apa kita bilang ini sakit? Saya itu dah sakit. Padahal kami sakit. Tapi Nabi Ibrahim bilang sakitnya sakit iman saya kalau harus ke sana. Lebih dulu menyuruh nyembah berhala, mereka juga gue sakit. Ya udah sakit nggak apa-apa nggak ikut dari permintaan di sana. Nyusai. Ini kita bohong kan? Enggak. Yang ketiga, ketika itu berhala yang kecil dihancurin, kan tampaknya dia taruh di berhala yang gede. Ditanya, Ibrahim kok menghancurkan? Bukan saya, tuh berhala tuh yang gede, ngamuk-ngamuk tadi. Tapi berhala yang kecil itu, Tuhan yang kecil itu gak bisa akur. Oh, tambah saja bahkan rakyatnya. Bohong dia, kata Namrud. Buamat, emang berhala bisa jalan. Kalau bisa jalan, bisa mbak. Bohong. Kalau kita itu kan bohong demi perjuangan. Enggak bohong kita. Tapi di akhirat kata Nabi Ibrahim ketika orang datang, Ibrahim isfa'lana, tolong syafaatkan kami. Karena tidak ada penanggap. Saya pernah bunuh 3 kali, jadi itu tetap jauh bagaimana. Amin lain aja deh, amin lain. Suruh. Kalau kita bilang gini, mama kita udah bohong udah. Kita main bohong aja, kita bohong. Jadi gue mau bohongin, habisnya kalau gue bohongin semuanya lu malu lagi. Kalau apa ya, apa-apa bingung, begini juga. Yang begini masih gak apa-apa. Kita bawa kali semua kan gue ngobrol apa ada yang ini kita harusnya di mana yang ini nggak dosa kali ya yang ini harus apa yang sama ternyata ini tapi ada orang cerita katanya makanya kalau ngaji mengguru tanya itu biar benar kata gurunya nikah kalau punya istri sunnah lebih dari satu muridnya dengar kata gurunya kawin aja lagi satu dibini yang tua berantem bini muda berantem tidur di masjid. Itu di masjid kedinginan, guling-guling, bentuk orang yang buka, Ustaz yang tidur di masjid. Lah Ustaz ngapain di sini? Panjang sih, panjang darah. Ustaz yang tidurnya, jadi dulu ya. Jadi, sekali gitu. Tidak semua orang yang punya karakter. Berarti orang, suruh. Jangan khawatir, nanti khawatir. Masing-masing ada nasihatnya dia, masing-masing ada makomnya. Berbeda kayak di Ahmad Syarif dan berbagai hadis dia. Kalau berbeda hadis tidak ada. Tapi selama guru kita, para ulama para kita, ya, termasuk kita manusia, selama kita bernama manusia, orang bilang dia mah pintar banget, pasti ada salahnya. Dia mah hebat banget, pasti ada salahnya. Dia mah alim banget, pasti ada salahnya. Pasti. Yang kayak gini mau diamin politik, dikutip banget tuh kesalahannya, kecanggungnya tuh, kesalahannya diperlukan tuh yang dapat yang dapet beres-beres sudah dipudah. Nah, jadi memang, tapi sekali lagi Pak, jangan bilang nanti bilang ya ya mau kesalahan, jadi ada dosanya, jangan Pak, kalau dibandingin dia beda Pak dosanya Pak. Kalau tingkatan dosa 100, cuma kita sampai di bawah 10 Pak. Kita ada 70 Pak, jadi sampai 80. Yang saya bilang, kiai subuh kesiangan setahun cuma 2 kali.
Itu anak-anak juga, iya habis sih, oke kesiangan. Padahal setahun cuma dua kali, yang satu anaknya sakit, satu bininya beranak, ngantuk. Itunya kita gak lihat tuh, gue mau tahu pokoknya, biaya mau beli kesiangan. Yang monter setahun subuhnya cuma dua kali, pas dia subuh, biayanya gak ada. Tapi sekali lagi, tujuan kita adalah Allah. Allah, bahwa ada makhluk makhluk Allah dan manusia yang dimuliakan oleh Allah sebagai pelajaran buat kita, ibrah buat kita, nasihat buat kita. Iya, tapi semua yang dikatakan kemuliaan oleh Allah bukan berarti orang-orang yang kita anggap sulit pasti ada. Cuma yang perlu kita lihat yang saya sampaikan, janganlah pernah berkata bahwa ada mawar berduri, tapi berkatalah ada duri menghasilkan mawar. Kalau kita mengatakan mawar berduri, maka keindahan mawar akan berkurang dengan adanya duri. Tapi ketika kita bilang ada batang berduri menghasilkan mawar, maka kejelekan duri akan terhilang, akan terangkat, terhapus oleh keindahan mawar. Dia mah cakep-cakep juga, bewer, maka cakepnya hilang dengan kata bewer. Tapi kalau dibalik, dia mah bewer-bewer juga, dah deh. Yoi kesiangan, oke, dia mah kesiangan sebagian. Lu buat kiai kesiangan. Jadi nilai itu. Kayak aja bisa nikah lagi. Nanti dia nikah lagi. Kayaknya menikah lagi buat kiai. Akhirnya ilmunya tetap pada ke kiai gitu. Dia bilang, ngasih nikah lagi. Akhirnya kan kiainya hilang gara-gara nikah. Itu yang mungkin harus kita pelajari. Jadi melihat sisi positifnya. Yang benar positif thinking lah ya. Tapi sekali lagi, ketika ada orang yang dianggap punya alamat, bukan berarti dia orang yang suci.